Cuk Putranto mengaku dilarang oleh Verdi Sambo untuk menceritakan isi CCTV penampakan Brigadir J masih hidup di Duren 3, Jakarta Selatan. Pengakuan itu diungkap oleh Cuk Putranto dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 15 Desember 2022. Dikutip dari tribunnews.com, Kompol Cuk mengaku dilarang oleh Verdi Sambo tepat sebelum dirinya bertemu dengan Polri. Bahkan, larangan mengungkap isi rekaman CCTV itu dilakukannya hingga barang bukti itu dikembalikan ke penyidik Polres Jakarta Selatan. Kompol Cuk Putranto menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus obstruction of justice pada Kamis 15 Desember 2022 dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Thank you.